Manila din eh. Adi? Ang mga nakatamu niya. Oh, iya, iya. Oi, oi, oi. Ano ba, Bel? Baik, alhamdulillah. Duklo. Waduh. Ya, kini yo. Kau udah tahu lah, ben kala kesini nih, siang-siang macam nih. Jauh kini benduit, ben kala kosoy, kosoy. Alhamdulillah, musim nih, karet murah. Ya kan, yang gawi susah. Ngelangkung murah kini ya, bos. Jadi, nak berapa nih minjem? Kita langsung bayar lah. Jangan nak panjang gak berkisah dan nih. Tengah perlu 3M sekarang ya, bos. 3M, gampang, pindah kaya dah. Ini sayang ada otak-otak. Apa? Otak-otak? Kamu lo kudik berutak kok. Kan jadi bini nggak tak laki dia berutak. Kan bos, ini nih makanan otak-otak. Terus kan sayang, otak-otak adalah salah satu kuliner populer di Bangka Belitung dan juga di Pulau Sumatera. Terbuat dari olahan daging ikan yang dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang. Lalu disajikan dengan kuah tauco. Apapun nama otak-otak. Dinamakan otak-otak karena warnanya putih sebagaimana otak. Putih bukan hitam ataupun balu. Ini adalah makanan yang berasal dari masyarakat Tionghoa namun bisa dinikmati oleh semua kalangan. Otak-otak nih ada filosofinya. Benar, ada sih. Pertama, terbuat dari bahan yang menyehatkan, yakni daging ikan. Artinya, seseorang hendak jadi apapun, maka terlebih dahulu tanamkan kualitas diri sehingga menghasilkan kebaikan atau nilai bagi orang lain. Sebagaimana otak-otak yang berasal dari olahan daging ikan, ternyata tak hanya memberikan rasa kenyang dan nikmat, tapi yang terpenting adalah menyehatkan. Begitu pula kita manusia, jangan hanya mengejar sukses, tapi yang terpenting adalah nilai dan manfaat. Yang kedua, dibungkus dengan daun adalah simbol kesederhanaan. Ini mengajarkan kita bahwa kesederhanaan itu akan memberikan dampak positif tanpa menanggalkan kualitas diri. Yang ketiga, dinikmati bersama dalam keadaan santai dan gembira. Begitu seharusnya politik dan pesta demokrasi yang sedang kita hadapi, yakni diisi dengan kegembiraan bukan ketegangan, menebar cinta bukan celah, mengusung kasih sayang bukan fitnah dan cacian, membuat karya bukan sekedar sibuk menampilkan spanduk dan baliho penuh muka. Acak pinter sih kah sayang? Yalah, ada korannya dibaca, jangan kayak ngipas perut. Tengok anak buah kita ya, tiap hari Jumat ada tulisannya di koran. Dok, ngapa pun kak pecak main mata aja. Kita tipu dulu lagi kak aneh. Jangan tegak kosoy, jangan tegak kosoy, kurang muncat ya. Jangan muncat, ikut ayah kotor.